Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kembali lagi kita membuat video tentang peternakan, di mana pada pagi hari ini ada pembeli domba 3 ekor yang kita akan antar. Segera pada pagi hari ini kita antar ke tempat tujuan, dan satu lagi yang belum saya angkat ke depan karena saya hanya mengangkat ini dengan kambingnya, dan ini satu ekor lagi yang kita akan angkat. Oke, sahabatku, ikuti saya terus untuk mengangkat apa. Ini saya angkat begini saja dombanya. Ini kambingnya, dombanya domba darah yang sebentar lagi akan nikah. Oh, nikah, kawin. Ya. Tutup. Oke, sahabatku, kita lanjut. Kita akan antar dulu ini. Ya, ini sudah kita siapkan 3 ekor. Tinggal caranya bagaimana mengantar ini, tiga-tiganya ini. Saya masih bingung apa saya antar sendiri, apa saya menggunakan tenaga anak saya. Tapi kelihatannya saya berdua justru kesulitan. Saya coba ngambil itu obroknya. Ada obrok saya, biasanya saya ikat di motor ini. Mudah-mudahan bisa saya bawa sekaligus. Karena mendesak, ini sempat lupa. Seharusnya diantar pagi-pagi tadi, tapi agak sedikit minta maaf pada yang punya kambing ini, karena saya lupa. Benar-benar saya lupa. Sudah nyiram tanaman, ini tanaman harus disiram nanti anak saya ini. Dilanjutkan siramnya nanti ya, karena ini sudah terlambat kita ini. Oke, saudaraku, saya siapkan dulu tempatnya untuk meletakkan di atas obrok. Ada obrok saya pendek saja, tapi saya coba. Mudah-mudahan ini bisa dengan cara ini kita bawa sekaligus. Kita tidurkan, kita ikat kakinya. Kemudian nanti di atas, setelah tidur di situ, kita baru ikat. Mudah-mudahan satu di depan nanti satu, di sini dua. Ini sudah dimarahin kita pemiliknya ini. Ya, alhamdulillah, karena juga belum bayar sih ya. Jadi tidak ada alasan juga sih ya. Tapi ya sudah janji sih. Ini bukan karena persoalan tidak belum bayar, tapi persoalannya lupa. Ya, minta maaf pada yang sudah membeli kambing saya ini. Ini pembelajaran. Keluarganya disuruh mengingatkan, tidak ada ingat juga. Mm-hmm.
Pegang motor, Man. Satu di belakang situ nanti. Ya, jangan ngamuk ya. Ini yang ditaruh depan. Itu kenapa kepalanya itu ke bawah itu? Kecapean. Nah, ada ketarik kan. Ntar ke pasar lu. Iya. Apa aja yang ngantar kamu enggak bahaya. Kalau kamu ya bingung. Merah sih kan kemaluannya itu biasanya kalau merah gitu lagi gerah ya. Nah, pada pembuka kemaluannya ya, aku curiga nih pada hamil nih. Kepalanya dijepit ya, bahaya kalau dia lemaskan kepala kayak begini ke bawah. Mana? Itu kepalanya tapi dia buat lemas. Tidak malah gitu, kayak gitu banget. Sudah satarkan dulu. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan karena ini orang sudah mendesak menunggu sedang akan dipotong. Oke saudaraku, segera kita akan cepat berangkat karena orang sudah menunggu. Oke, silakan di-share jika ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Oke saudaraku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.